Indonesia kini memiliki pabrik amonium nitrat. Presiden Jokowi meresmikan pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur pada 29 Februari 2024. Jokowi mengatakan kehadiran pabrik ini membuat Indonesia dapat memproduksi pupuk sendiri, yang mana 21% amonium nitrat masih impor. Menurut Jokowi, kehadiran pabrik tersebut dapat meningkatkan kemandirian dan produktivitas Indonesia di bidang pangan. Apalagi investasi yang ditanamkan sebesar 1,2 triliun rupiah. Jokowi meminta ekspansi bisnis berlanjut, sehingga substitusi barang impor bisa dilakukan. Terlebih uang 1,2 triliun rupiah untuk Kementerian BUMN bukanlah uang yang besar. Ia ingin bahan baku pupuk dari hulu sampai hilir bisa diproduksi di dalam negeri. Jika ini bisa terlaksana, kemandirian pangan bisa dipegang Indonesia di tengah krisis pangan. Saya senang pabrik ini selesai, nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di tanah air, utamanya NPK, dan kita harapkan dengan pembangunan, selesainya pembangunan industri Kaltim amonium nitrat ini, kemandirian kita, produktivitas kita di bidang pangan menjadi lebih mandiri, lebih berdikari, dan investasi yang telah ditanamkan sebesar 1,2 triliun itu tidak sia-sia. Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan. Kalau 1,2 triliun saya kira untuk Kementerian BUMN bukan uang yang kecil, bukan uang yang besar, itu uang kecil. Sehingga perlu diteruskan yang 21 itu biar rampung semuanya, sehingga kemandirian kita betul-betul bisa kita pegang. Amonium nitrat atau N2H4O3 adalah zat yang tersusun dari reaksi kimia antara zat amonia dan asam nitrat. Amonium nitrat merupakan zat kimia yang berbentuk seperti butiran pasir, tidak berbau, dan berwarna putih atau keabu-abuan. Selain digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk, amonium nitrat juga kerap digunakan sebagai campuran bahan peledak dalam industri pertambangan dan konstruksi. Amonium nitrat bahkan digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan tertentu seperti antibiotik. Meski demikian, jika tidak digunakan atau disimpan dengan benar, amonium nitrat bisa membahayakan kesehatan.